Menteri Kesehatan Budi Gunadi minta masyarakat Indonesia buat beli telur aja daripada buat beli rokok. Beliau bilang gini untuk menanggapi peraturan pemerintah yang melarang penjualan rokok ketengan. Budi Gunadi juga nambahin, kalau telur lebih penting buat dibeli karena ada kandungan protein yang penting bagi tubuh. Menurut Kemenkes, aturan tersebut dibuat untuk menekan jumlah perokok remaja yang terus meningkat, terutama di umur 10-18 tahun. Konsumsi rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras di kalangan rumah tangga miskin. Hal inilah yang membuat pemerintah bikin kebijakan buat naikin harga cukai hasil tembakau. Karena itu juga Menteri Kesehatan ngingetin buat beli telur atau daging ayam aja daripada rokok, agar gizi jadi lebih terpenuhi. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Setuju nggak sama saran dari Pak Menkes? Coba komen ya!